Muafakat Nasional MN tidak akan dibubarkan sebaliknya terus diperkasa bagi matabatkan pembangunan rakyat secara keseluruhan. Tegas Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, usul yang dilakukan antara parti perlu bergerak senada dan tiada agenda tersembunyi. Beliau berkata masih banyak cabaran perlu didepani MN dalam memastikan perikatan itu terus kukuh dan kekal relevan. Tidak akan pernah lari dan tidak akan membubarkan Muafakat Nasional, malah akan memperkasakan Muafakat Nasional. Biarpun dinamika politik ini termasuk kita menggabung rakan-rakan yang lain. Disebutkan bahwa MCA dan MSC adalah sebagai daripada Barisan Nasional dan Barisan Nasional sedang sentiasa menunggu Muafakat Nasional. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Muafakat Nasional di Slim River. Sementara itu, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dalam ucapannya Mahmudi Dun Slim turun beramai-ramai menunaikan tanggungjawab mengundi.